Hai sahabat siber dimanapun Anda berada, apa kabar? Kembali lagi Siber TV menjumpai Anda dengan serangkaian informasi yang tentunya terhangat dan ter-up-to-date. Dan yang paling penting, ini no hoax alias informasinya akurat dan terpercaya. Sahabat siber, kali ini saya akan bahas satu topik. Topik yang betul-betul sedang hangat. Karena belakangan ini pandemi membuat orang ingin menghalalkan atau melegalkan segala sesuatunya untuk mendapatkan uang. Rebahan, pencet-pencet handphone, dapat uang. Tapi hati-hati, apakah cara tersebut ini logis dan juga legal? Di kali ini saya akan membahas mengenai investasi online. Dan sudah hadir dua orang narasumber yang nanti akan kita ajak berbincang. Yang pertama ada KBP Sylvester Simamora, Kanit 4, Subdit 2, di Tipit Siber Bareskrim Polri. Bang Sylvester, apa kabar? Kabar baik. Nah, yang cantik di sebelahnya Bang Sylvester ini ada Mbak Nidia Rahmanita. Beliau adalah BizDev Bitcoin and Crypto Asset Exchange. Apa kabar Mbak? Baik. Siap berbincang ya hari ini ya? Siap, siap Mas. Oke. Okay. Nanti kita akan berbincang dengan dua narasumber kita pada hari ini, tapi seperti biasa, bukan Siber TV kalau tidak menghadirkan sejumlah informasi yang menarik. Tuh kan sampai salah saya kan. Apa saja informasinya, saya siapkan untuk Anda, dan ini dia informasi yang pertama. Kita lanjutkan dengan informasi berikutnya yang tak kalah penting untuk Anda, sahabat siber dimanapun Anda berada. Ini dia. Gak lengkap rasanya informasi yang ter-up-to-date yang ini tidak kami sajikan untuk semua sahabat siber. Langsung saja informasinya untuk Anda.
Gak usah ngeluh, gak usah takut, karena informasi keempat akan kami sajikan juga gak kalah pentingnya untuk Anda, yang sahabat siber dimanapun Anda berada. Tuntas sudah semua informasi kami bagikan untuk Anda pemirsa setia dan sahabat siber dimanapun Anda berada. Kali ini saatnya saya menuju kursi panas. Panas nggak di situ? Panas ya? Enggak kan? Karena kita akan berbincang nih mengenai investasi online. Sahabat siber tahu kan kalau misalnya maraknya kita berinvestasi itu juga harus dipertimbangkan. Bagaimana sebetulnya investasi yang akan kita lakukan ini? Apakah aman? Dan juga sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di negara kita tercinta. Kita akan bahas kali ini dengan dua narasumber, ada Bang Sylvester dan juga Mbak Nidia. Sehat semua, Abang, Mbak Nidia? Sehat. Sehat ya. Jadi investasi online sebetulnya di Indonesia ini sudah cukup marak ya, Bang? Sudah. Sudah banyak. Dari segi pelaku, artinya Mbak Nidia juga di sini di bisnisnya kan? Betul. Lihat maraknya investasi online dan juga warga kita nih yang tertarik kan, tentunya ini kan investasi hari tua katanya. Betul. Melihatnya gimana sih Mbak? Kalau untuk melihatnya sendiri, banyak orang-orang tuh yang FOMO ya. Dia itu pasti nggak mau ketinggalan update dari teman-temannya. Apalagi kalau misalnya dia dengar teman-temannya, wah saya udah dapat untung nih. Bukan 1 juta, 2 juta, 10 juta misalnya, atau berapa ratus juta. Nah itu biasanya orang tanpa pikir panjang dia ikutan, tapi dia nggak tahu belakangnya itu company-nya siapa, atau perusahaan apa itu. Akhirnya dia langsung aja terjun ke situ tanpa melakukan riset gitu biasanya. Kata orang kan sebetulnya penting rasanya kita tahu 3B, ya. Bibit, bebet, bobot. Betul. Begitu ya Bang ya? Betul. Oke, sahabat siber, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait dengan investasi online. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Siber TV. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasung Polri bekerja sama dengan Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi. Serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan. Hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis.
Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0. Peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 hari Kapolri. Khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku. Dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtipmas. Maka Itwasum Polri bersama Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif. Sahabat Siber, Anda semua pasti mengenal lagu Tang Ting Tung, Jangan Dihitung, Tahu-tahu Nanti Kita Dapat Untung. Nah, itu kan salah satu, siapa orang di dunia ini nggak kepingin untung, apalagi iming-imingnya adalah sebuah investasi, satu tabungan untuk masa depan ataupun di hari tua. Tapi, apakah Anda tahu investasi yang Anda lakukan atau Anda jalankan saat ini sudah legal dan juga mendapatkan keuntungan yang logis? Saya akan membahasnya kali ini dengan dua narasumber kita. Saya ke Bang Sylvester dulu. Bang, jadi bicara tentang investasi online, dari Siber Polri sendiri, investasi online ini seperti apa sih Bang, definisinya? Baik, jadi gini Mas Teo, kita tahu bahwa investasi saat ini sudah dilakukan secara online. Di mana investasi online ini, dia menggunakan teknologi digital. Jadi orang tidak perlu lagi datang ke suatu tempat atau perusahaan yang melaksanakan investasi tersebut. Jadi perlu hanya menggunakan teknologi komputer dengan menggunakan handphone ataupun menggunakan PC. Jadi dia hanya mendaftarkan di melalui handphone itu ataupun PC itu. Terus kemudian dia mencari satu investasi yang kira-kira ini bisa menguntungkan ataupun membuat profit bagi dia. Nah, dulu kita juga pernah, sebelum adanya dunia digital ini, kita datang ke toko emas. Ataupun seperti Antam, Pegadaian, kita beli emas. Terus kemudian kita simpan di rumah. Tapi sekarang orang sudah tinggal di rumah saja. Kemudian mereka lalu akses aja langsung mengakses, ya? Iya, mereka melakukan akses ke komputer. Kemudian dia tahu websitenya apa, kemudian dia belanja. Padahal fisiknya belum nggak diterima, ya, diterima, tapi hanya dalam bentuk data. Betul, begitu ya? Jadi dia hanya mengirimkan sejumlah uang, terus kemudian dia mendapatkan mungkin nomor kode tertentu, terus kemudian dia simpan. Nah, nanti ini akan menjadi bernilai value nanti ke depannya. Nah, inilah yang terus meningkat begitu ya, di situ ya. Apalagi saat ini dengan adanya pandemi ini, masyarakat itu banyak sekali dari rumah saja yang mereka melakukan transaksi investasi online ini gitu. Nah, tapi tanpa sadar ternyata investasi online yang banyak diakses oleh masyarakat, apalagi di kala pandemi COVID-19 ini, ternyata punya dampak yang kurang baik karena tidak ketidaktahuannya dalam mengakses informasi yang mungkin dirasa melihat hanya keuntungannya saja, tapi ternyata tidak legal. Saya mau membahas ini dengan Mbak Nidia sendiri sebagai pelaku bisnis ya Mbak, di sini adalah di
investasi online, begitu ya. Tadi kan Mbak Nidia bilang bahwa memang saat ini orang hanya melihat untung cuannya berapa nih, kalau kata orang-orang sekarang nih, cuannya berapa nih, langsung buru-buru ikut. Tapi dia nggak paham. Sebetulnya apa sih yang langkah pertama ketika orang memutuskan untuk mengikuti investasi, terlebih investasi online? Kalau dari pelaku bisnis seperti Mbak Nidia, silahkan. Oke, kalau dari pelaku bisnisnya sendiri apa? Karena memang tadi betul yang dikatakan sama Pak Sylvester, jadi orang-orang sekarang memang tendensinya melihatnya HP ya sekarang. Mana aja yang datang ke toko kayak gitu untuk beli sesuatu. Tapi sekarang lihatnya di handphone dengan berbagai macam aplikasi. Nah, di situ tuh kita atau sebagai user tuh harus melihat apakah memang si produk tersebut atau aplikasi tersebut itu sudah berizin. Begitu, karena ada juga sih beberapa aplikasi yang dia langsung masukin aja tuh kode logonya OJK atau BI seenaknya. Nah, tapi kita bisa validasi data tuh. Kita lihat di websitenya pemerintah tersebut, misalnya OJK atau BI, karena semua pedagang atau si pebisnis yang sudah legal, itu pasti ada di websitenya mereka. Ada namanya, misalnya namanya perusahaan ABC apa, itu pasti terdaftar di situ. Nah, kita bisa validasi apakah memang perusahaan yang aplikasinya baru kita download itu ada di situ. Jangan-jangan malah masuk satgas institusi tertentu, kayak gitu. Jadi sebetulnya cara yang paling aman pertama kali Anda bisa lakukan, sahabat siber, adalah dengan mengakses tadi OJK atau BI, melihat di situ bahwa terdaftar atau tidak. Iya. Nah, kalau dari Bareskrim Siber Polri sendiri sebetulnya dilihat tapi selain tadi dibilang tidak terdaftar, apa yang dilihat bahwa ini adalah salah satu kecurigaan sebagai investasi online bodong? Oke, ya. Jadi kalau kita melihat itu gampang sekali, Mas Theo, sama sahabat cyber, kita bisa lihat investasi-investasi yang banyak bersiluweran di media sosial ataupun di dunia internet atau digital. Kita gampang melihatnya. Pertama, kalau mereka memberikan penawaran-penawaran profit yang luar biasa besarnya, yang dimana banyaknya mereka itu bisa profitnya satu hari itu kita bisa dapat 10%. Kita secara naluri ekonomi, kalau menurut saya itu tidak masuk ya, Mas Theo. Secara logis tuh secara kayaknya logis tidak masuk. Baru naruh udah langsung cuan 10%. Kan tidak mungkin. Nah, masyarakat kita tertariknya di sana. Mereka, masyarakat-masyarakat yang ingin berinvestasi online ini, mereka dengan melihat seperti ini, mereka langsung tertarik, langsung masukkan sejumlah uang. Tetapi dia nggak tahu bahwa ternyata itu adalah banyaknya penipuan. Dan kita tahu bersama, dengan investasi online ini, bahwa kita tidak tahu di belakang itu siapa. Karena namanya online, kita tidak tahu di mana ini perusahaan ini berada. Karena yang kalau kita namanya ya, di dunia internet itu adalah borderless. Jadi bisa saja masyarakat atau sahabat cyber ini karena tertarik dengan promosi investasi online yang mungkin dari luar negeri, dia memberikan iming-iming profit bisa 5-10% per hari. Terus kemudian mereka tertarik untuk mendaftar, terus kemudian mencari teman-temannya untuk bergabung investasi online tersebut. Ternyata beberapa bulan kemudian ini hilang. Terus kepada tanpa siapa? Tanpa bekas lagi ya. Betul. Benar-benar ini terus bikin kepada siapa? Kita minta pertanggungjawaban. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu bahwa investasi online di dunia digital itu bisa dilihat apakah ini investasi ini terdaftar atau terregister enggak di OJK atau di Bapepti atau enggak juga di dari BI. Nah, ini perlu kehati-hatian bagi masyarakat. Nah, itu yang kalau dari kami tegaskan dari kepada sahabat-sahabat cyber. Ya. Tentu nanti mungkin Mbak Nindya ini mungkin ada lagi investasi banyak macam nih, Mas Theo. Iya, sekarang makin marak nih, betul-betul macam. Kayak karena kan balik lagi era digitalisasi 4.0 ini tentunya menuntut kita juga, bukan menuntut lagi, tapi memang kita harus melek teknologi gitu ya. Tapi kadang-kadang saking meleknya kebablasan. Nah, tuh, dari segi bisnis nih, Mbak. Salah satunya juga Mbak Nidia ini kan juga bergerak di kripto ya. Nah, mungkin sahabat siber ini belum tahu, apa sih, apa bedanya dari investasi-investasi yang ada saat ini? Oke. Kalau misalnya kita bedain ya, ada berapa jenis sih investasi sekarang itu emang ada macam-macam banget nih. Yang pertama mungkin yang paling kita familiar itu kayak saham, reksadana,
ada forex juga gitu ya. Nah, ini kita adalah aset kripto berjalan di atas teknologi blockchain. Nah, jadi sebenarnya blockchain ini kan adalah suatu sistem yang mana akses kita tuh full di situ. Kayak misalnya kita membeli Bitcoin atau apa, kita bisa nge-track di situ. Atau kita bisa melihat jejaknya gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang investasi bodong itu, boro-boro kita bisa lacak ya dia persebarannya di mana. Kantornya di mana, apa segala macam ya. Kita nggak bisa diakses di mana-mana, di situs pemerintah yang juga nggak ada. Terus habis itu, biasanya nih mas, yang paling terlihat jelas nih bedanya adalah ketika kita mau join, kita udah langsung disuruh bayar. Biasanya kalau investasi-investasi bodong kayak gitu, langsung ayo kalau mau join dengan paket ini bayar segini, nanti dapat keuntungan fix segini. Nah, itu keuntungan fix yang dia tawarkan itu sudah merupakan tanda-tanda ini adalah investasi bodong. Karena kita nggak bisa ngejamin 100% dapat keuntungan. Masuk aja bayar kayak daftar sekolah ya, Bang ya, sebetulnya di situ ya. Iya. Itu perlu kewaspadaan, tapi sebetulnya secara legal sendiri ini legal nggak sih untuk investasi online ini dari kacamata Cyber Polri sendiri? Jadi menurut kacamata dari Polri itu, karena kan kita mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, untuk investasi online itu bisa kita lihat di website OJK. Contohnya kita mau lihat nih saham mana, terus kita mau berinvestasi di sana. Terus kita lihat lagi apakah saham ini terdaftar nggak di BEJ, Bursa Efek Jakarta. Nah, ini yang perlu diketahui sahabat cyber. Untuk kita melakukan suatu investasi itu, kita lihat dulu nih, websitenya ada nggak registrasi di OJK, terus kemudian kita lihat kantornya ada di mana, terus kemudian struktur perusahaannya itu benar apa tidak. Nah, perlu juga diwaspadai juga, banyak juga sahabat-sahabat cyber, bahwa investasi-investasi online itu, dia juga memberikan investasi itu dari luar negeri, ataupun dia mempromosikannya melalui website-website luar dari luar negeri. Nah, ini harus hati-hati, karena pada saat kita melakukan investasi di perusahaan tersebut melalui website dari luar negeri itu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi suatu saat nanti. Kita tidak bisa meminta pertanggungjawaban kepada mereka kalau terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Nah, banyaknya masyarakat saat ini itu tertipu di sana. Nah, mereka melihat ada profit yang besar di luar yang biasanya atau aturan yang biasanya. Nah, mereka tertarik. Terus kemudian mereka mengirim uang nih, sampai mereka mengirim uang ke luar negeri, Bang Theo. Yeah. Terus kemudian setelah itu, mereka dalam waktu 1-2-3 bulan, memang mereka melihat di dalam website itu, di dalam akun mereka ada pertumbuhan profit. Tapi, waktu-waktu mereka mau menarik uangnya, itu tidak bisa. Dan hilang aja gitu. Hilang aja begitu. Nah, kepada siapa kita minta meminta pertanggungjawaban? Tidak ada yang bisa memberikan perlindungan kepada mereka, karena mereka bertransaksi ke luar negeri. Ya, ya, nah, ya. Ini yang perlu dihati-hati, Pak Theo. Kalau dari pelaku bisnis, Mani Dianis, kalau melihat maraknya investasi online begini, ini menjadi tantangan atau malah justru sebaliknya bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan investasi online? Oke, kalau bisa kita lihat, sekarang kan lagi hype banget nih mas ya. Ini sebenarnya merupakan peluang sekaligus tantangan buat kita. Peluangnya kita bisa masuk dengan mudah. Maksudnya orang-orang lagi aware sebenarnya sama investasi, sama untuk jangka panjangnya dia, dananya apakah ada, kayak gitu. Nah, tapi di sini juga ada tantangan bagaimana kita di antara semua investasi bodong itu bisa stand out menjadi pedagang aset exchange, pedagang kripto yang memang sudah terdaftar legal berdiri di Indonesia. Kita juga sudah ada di Bappebti, seperti itu. Jadi kita biasanya lakukan edukasi. Jadi kita nggak yang metode untuk marketingnya, kita nggak kayak orang-orang yang misalnya, oh ayo kita join nanti dapat keuntungan langsung 100% atau berapa persen. Karena kita pertama itu pasti kita akan kasih edukasi dulu nih Mas Theo. Jadi kita kasih edukasi, apa itu aset kripto, apa itu teknologi blockchain, misalnya, terus habis itu bagaimana cara orang tersebut menentukan kira-kira aset kripto mana ya yang layak untuk diperdagangkan sekarang, kayak gitu. Jadi kita nggak pernah kasih yang, ayo beli yang ini, besok naik harganya jadi segini, kayak gitu. Beli hari ini atau harga naik hari Senin gitu kan nggak mungkin ya? Nggak mungkin ya Bang. Jadi memang memilih untuk berinvestasi ini tidak semata-mata hanya mengeluarkan uang dan mengambil uang. Tapi perlu yang ada kecermatan yang tinggi agar Anda tidak salah
memilih jenis investasi yang paling pas di kala pandemi ataupun untuk di masa depan. Nanti kita akan bahas nih dari sisi bisnisnya Mbak Nidia, yang kita perlu tahu aset yang namanya aset kripto. Apakah sahabat siber di rumah udah tahu aset kripto itu apa saja, mata uangnya seperti apa, dan nanti saya juga akan bertanya kepada Mas Investor tentunya, bagaimana nih kita bisa aware, makin aware, supaya tidak salah dalam berinvestasi. Siber TV akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerjasama dengan Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi. Serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan. Hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0. Peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 hari Kapolri. Khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku. Dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtipmas. Maka Itwasum Polri bersama Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif. Sahabat Siber, kita masih bicara tentang investasi online. Nah, sahabat Siber di rumah punya investasi online apa aja? Jangan-jangan di handphonenya udah numpuk banyak. Tapi kalian juga perlu hati-hati. Karena maraknya investasi online tidak semuanya ini legal, dan tidak semuanya ini menawarkan hal yang logis atau keuntungan yang logis. Saya tadi janji mau tanya lebih banyak lagi. Mungkin sahabat Siber masih belum pernah dengar atau belum sepenuhnya mengerti tentang aset kripto. Coba Mbak Nidia, kasih insight sahabat siber supaya sahabat siber ini ngerti aset kripto. Apa ini jenis investasi online apalagi sih? Oke. Kalau aset kripto sendiri kita dari struktur bahasanya nih, aset kripto. Aset berarti kan sesuatu yang bernilai, yang punya value gitu kan. Nah, kripto sendiri adalah sistem di baliknya. Sistem di baliknya itu dia menggunakan teknologi kriptografi.
Jadi semua data yang sudah masuk itu dikunci sedemikian rupa dengan teknologi kripto dan membuat itu hanya bisa diakses oleh pengguna atau si yang punya investasi namanya? Itu ya, akun ya, itu ya. Ya, betul. Nah, aset kripto ini juga beragam nih Mas modelnya. Dia punya model bisnis sendiri-sendiri. Ada yang memang mereka ke financial, ada juga yang ke IoT atau Internet of Things. Atau kemarin tuh sempat Tesla mau bikin koin di kripto. Yeah. Nah, itu juga salah satunya. Gitu. Jadi mereka bervalue banget dengan mengusung teknologi si kriptografi itu. Dengan teknologi blockchain. Nah, mata uangnya sendiri yang ditawarkan atau keuntungan yang ditawarkan dalam mengelola aset kripto ini seperti apa sih untuk para calon-calon investor mungkin atau mereka yang tertarik untuk berinvestasi? Ini kan sistemnya online juga toh? Iya, yeah, yeah. Tentu saja. Kalau aset kripto itu nggak ada yang offline sih Mas. Semuanya itu nggak ada yang bisa kita pegang fisiknya. Karena semua bentuknya digital. Tapi dikunci dengan kriptografi itu tadi. Yeah. Yang membuat itu berbeda dan punya value tersendiri. Nah, kalau untuk yang paling terkenal itu pasti kita semua pernah dengar Bitcoin ya Mas ya. Bitcoin itu paling fenomenal banget. Dari tahun 2009 nggak ada harganya. Sekarang harganya 800 juta. Nah, kemudian mungkin Mas Teo juga sempat perhatiin timeline Twitter ya. Kemarin sempat rame sama Elon Musk. Betul. Yang dia nge-tweet tentang Dogecoin. Dogecoin yang tadinya harganya cuma 200 rupiah, lalu kemudian naik jadi 1000 lebih. Itu all time high-nya langsung nyampe ke situ 1000 gitu. Orang-orang banyak yang dapat keuntungan juga. Nah, itu adalah dua yang terpopuler dan juga ada yang menggunakan teknologi smart contract. Itu namanya Ethereum. Itu adalah top 3 sih kalau menurut saya. Yang paling fenomenal, yang paling hype, yang paling banyak orang punya. Kadang kalau misalnya melihat dengan banyaknya, ini kan berarti kan menambah lagi nih. Betul. Daftar investasi online. Yeah. Tapi masyarakat masih kadang-kadang lebih tertarik sama yang memberikan keuntungan berlipat ganda. Dari tim Cyber Polri sendiri nih Bang, gimana sih langkah-langkah yang biasa dilakukan supaya tim Cyber Polri ini tahu bahwa ini ada satu investasi yang ternyata tidak pada tempatnya atau marak sehingga akhirnya malah bukan menimbulkan keuntungan tapi kerugian yang berlipat-lipat ganda. Oke, jadi gini Mas Teo, jadi kalau kita lihat, kita ini kan juga di dalam tugas sehari-hari kan kita tidak bisa melarang masyarakat melakukan investasi dimanapun. Nah, pertama kalau dari kami melihat ada fenomena bahwa ini investasi online yang ilegal. Kita biasanya ada namanya grup Satgas Waspada Investasi. SWI ini SWI, ya. SWI, di mana di situ ada 13 kementerian yang tergabung ini melakukan pengawasan bersama-sama di dalam dunia digital ataupun secara offline terhadap investasi-investasi ilegal yang marak di masyarakat. Nah, kalau ini sudah ada, terus kemudian kita melakukan koordinasi. Koordinasi ini mungkin dengan Kementerian Perdagangan. Apakah investasi itu menggunakan sistem MLM atau member get member. Terus kemudian juga kita koordinasi juga dengan Bapepti. Bapepti ini kita mengkhususkan kepada aset kripto yang tadi seperti kan Mbak Nindya sampaikan itu bahwa aset kripto ini juga diatur dalam peraturan Bapepti. Jadi memang juga aset kripto ini perlu juga kita hati-hati karena kalau mereka membuatkan aset kripto terus kemudian masyarakat melakukan investasi di sana tapi si aset kripto ini tidak punya program yang berkelanjutan. Nah, ini yang juga akan membahayakan. Membahayakannya kenapa? Karena kalau begitu ini investasi melalui aset kripto ini dia bubar, terus mana tahu perusahaannya ada di luar negeri. Balik terus lagi jadinya kesulitan lagi. Nah, terus kemudian juga kita juga selain itu kerjasama dengan OJK. Karena dia juga yang memberikan perizinan kepada perusahaan-perusahaan yang berinvestasi atau melakukan bisnis investasi. Nah, banyaknya masyarakat yang melihat hal seperti ini, mereka juga rentan untuk tertipu, Mas. Karena apa yang harus kita lakukan adalah pertama edukasi. Edukasi ke masyarakat melalui berita-berita online, melalui portal-portal media sosial dan lain-lainnya, melalui Cyber TV ini juga kita sampaikan. Karena harus hati-hati bahwa
investasi online ini hanya banyak menyampaikan promosi-promosi tapi tidak memberikan profit yang sebenarnya. Itu harus hati-hati masyarakat. Nah, tindakan kita selanjutnya adalah kalau ada laporan dari masyarakat yang sudah tertipu, baru kita melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Nah, masalahnya yaitu tadi, saking banyaknya masyarakat yang kerugian melakukan yang merasa dirugikan itu, terus mereka banyak juga yang kadang mereka melihat, wah ini saya memang tertipu, tapi mereka tidak mau melaporkan. Ini juga permasalahan di lapangan. Antara bingung atau malu tuh, Pak? Ya, ada yang bingung, ada yang malu juga. Tapi karena kalau nilainya nggak sedikit soalnya. Ya benar, betul Mas. Karena kita lihat juga, terkadang kita di lapangan juga, karena melihat masyarakat fenomenanya tertarik dengan suatu investasi, tapi ini kita lihat akan ada masalah, kita juga nggak bisa langsung buru-buru melakukan blokir atau nggak nutup nih perusahaan ini. Karena kalau tetap kita perlu tutup, diinvestigasi juga, iya, kan di karena situ, kalau kan? Kita tutup Mas, efeknya ke masyarakat. Ya. Masyarakat bilang, kenapa ditutup? Padahal kami masih dapat keuntungan. Nah, begitu kita tutup, mereka malah balik ke pihak aparat hukum. Tapi sebetulnya yang perlu dipertanyakan adalah keuntungan yang bagaimana? Apakah keuntungan yang semata-mata hanya menguntungkan satu pihak? Artinya gini, kan ada nih bilangnya ya. Money game. Ya. Ya kan, salah satunya juga ini investasi bodong begitu kan, money game yang hanya memperkaya di satu sisi. Biasanya yang di top levelnya doang. Ya, betul. Nanti bagian bawahnya meres keringet deh jadinya, nggak dapat apa-apa begitu ya. Itu apakah juga menjadi salah satu concern dari tim Cyber Polri sendiri? Iya, karena kita lihat kalau dia kelihatan nanti dia skema piramida dan MLM, multi-level marketing, terus dia member get member, dari contohnya saya punya account, terus kemudian saya cari teman-teman saya, downline saya, terus dari downline itu saya dapat duit lagi, itu sampai level keberapa ini? Nah ini akan memberikan keuntungan memang cuma sama saya, sama di atas saya, tapi di bawah-bawah saya ini dia harus berdarah-darah nih cari yang lain supaya dia dapat. Nah luar biasa bagaimana sistem skema, ya kita sampaikan skema Ponzi-nya itu mereka lakukan seperti itu untuk dapat uang yang sebesar-besarnya, tapi setelah itu mereka bisa saja lari dan tidak tahu lagi bagaimana pengelolaan uangnya gitu. Tidak ada bekasnya. Betul. Nah, sebagai pelaku bisnis nih, tadi kan Mbak Nidia udah sempat bilang, kenali dulu apa sih bibit bebet bobotnya si tempat berinvestasi. Tapi dari segi kitanya nih Mbak, sebetulnya untuk sebagai calon investor, apa sih yang harus dimilikin seorang investor itu selain uang lo ya? Artinya itu perlu, soalnya nggak mungkin kita kasih beras kan di situ berdapat keuntungan, kita pasti kan harus punya uang. Selain itu, yang penting buat investor pemula deh, mungkin semua sahabat siber di sini kan juga banyak nih calon-calon investor. Sebenarnya kalau kita ngomongin investasi, kita harus diferensiasikan lagi nih, investasinya itu memang beberapa adalah yang high risk, high return, tetapi perusahaannya memang kredibilitasnya tinggi. Itu kita berarti harus siapin mental juga kan Mas. Jadi ketika misalnya nih kita beli saham A kemarin, perusahaan itu bagus gitu. Cuman ketika lagi pandemi ya semuanya turun. Apakah si mental investor pemula itu siap untuk menerima kerugiannya? Kayak gitu. Nah tapi kan nanti dia bakal balik lagi seiring dengan kinerja perusahaannya kayak gitu. Atau kalau misalnya di kripto seiring dengan teknologi apa nih yang diusung oleh aset kripto ini gitu. Misalnya dia bikin pencatatan digital, misal KTP yang ada di jaringan blockchain. Nah itu kan berarti meningkatkan value-nya. Kemarin mungkin harganya lesu, sekarang jadi naik karena ada peningkatan atau inovasi dari teknologinya. Nah berarti si user itu akan mengalami keuntungan. Nah, tapi ketika lagi ekonomi turun, terus habis itu kayak kemarin misalnya lagi awal-awal pandemi, itu kan semua saham, reksadana, semua tiarap semua, apakah si investor pemula ini akan langsung ngeklaim, wah saya kena tipu, kayak gitu atau enggak nih? Kita harus siapin mental dulu nih yang pertama. Mental itu penting mental. Untuk seorang investor pemula nih ya. Betul. Ya. Selain mental apa lagi? Ketika dia sudah research, misalnya saya beli saham ABC ini misalnya. Terus habis itu ketika harganya turun karena saya tahu perusahaan di baliknya atau misal kalau kripto teknologi di baliknya itu bagus dan saya bisa pikir dia itu bisa survive untuk 5 tahun ke depan, ya saya aman-aman aja dong karena nanti juga dia akan naik lagi. Kayak gitu toh perusahaan ini enggak hilang.
toh misalnya si exchanger ini nggak kemana-mana, kita berarti aman-aman aja. Tapi masalahnya kalau misalnya yang kayak tadi investasi bodong, besok kita nggak bisa cari lagi nih siapa foundernya, perusahaannya di mana. Jangan-jangan cuma ngaku ada perusahaannya di London, kita datengin atau kita lihat di maps, loh ini gudang doang kayak gitu. Dan itu banyak banget ya, banyak banget kayak gitu loh. Dari saya yakin nggak cuma teman-teman di SWI atau Cyberpolri juga, masyarakat umum, sahabat cyber di rumah juga pasti udah tahu kejadian maraknya penipuan-penipuan seperti ini. Tadi kita bahas juga tentang masalah MLM di situ ya. Katanya MLM itu bagian dari investasi. Bener apa enggak sih? Kalau menurut saya sih, kan itu tekniknya mereka untuk bisa memasarkan ataupun mempromosikan ininya, apa namanya, produk-produknya mereka, Mas. Jadi kan multi-level marketing ini juga, yang penting multi-level marketing ini pada saat mereka melakukan promosi ini, jangan sampai nanti dia melanggar undang-undang tentang perdagangan, tentang bahwa seperti dia member get member, terus bayar, dan lain-lain gitu. Nah ini yang tidak diperbolehkan dalam MLM itu. Memang berarti memang ada rambu-rambu yang perlu diketahui ya. Betul. Sebagai calon investor, karena nggak mudah. Mentalnya harus siap, kemudian juga berikutnya yang tadi disampaikan Mbak Nidia, nggak mudah memang untuk menjadi investor pemula. Oke, seperti perbincangan kita masih memanas dan saya yakin sahabat siber juga masih ingin tahu lebih banyak lagi tentang investasi online. Kita akan jeda sejenak, jangan kemana-mana, Siber TV akan kembali sesaat lagi. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerjasama dengan Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi. Serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan. Hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 hari Kapolri, khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku. Dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtipmas. Maka Itwasum Polri bersama Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif.
Sahabat Siber, masih ngebahas tentang investasi online. Tadi di segmen-segmen sebelumnya, kita udah banyak bahas tentang gimana caranya memulai menjadi seorang investor, kemudian apa yang perlu diperhatikan. Saya mau balik lagi ke Bang Sylvester. Siber Poli ini kan menangani kasus siber ini bukan cuma satu atau dua pengaduan, yeah, pasti banyak sekali. Betul. Apalagi di era digital seperti, betul, ini. Berapa banyak sih perkembangan kasus investasi online bodong 2 tahun terakhir ini? Apakah meningkat atau justru trennya bagaimana nih, kalau boleh sharing? Yang jelas dengan adanya kondisi saat ini seperti dipengaruhi oleh pandemi ini, yang jelas tentang investasi bodong atau ilegal itu yang kami terima dari Satgas Waspada Investasi itu mulai banyak, Mas. Mulai banyak, Mas Theo. Karena hal ini akan membuat masyarakat ini mudah percayanya, di mana kita lihat dengan pandemi ini dampaknya ke masyarakat pasti terlihat sekali, banyaknya orang-orang yang PHK. Terus kemudian untuk dia, karena dia sudah PHK, terus pekerjaan yang lebih cepat mereka untuk mendapatkan sejumlah uang, yang melakukan berinvestasi. Tapi mereka ini ternyata berinvestasinya di tempat-tempat yang salah. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh sahabat-sahabat Cyber TV juga ataupun masyarakat yang melihat informasi seperti ini. Itu yang perlu saya sampaikan. Ada kesulitan dalam pengungkapan nggak? Artinya gini, karena tadi salah satu yang kan ada borderless, betul, kemudian anonymous juga, betul, di situ kan, aspek-aspek ini kan juga perlu diperhatikan. Ya. Ada kesulitan nggak sih dari tim Cyber Polri sendiri untuk mengungkap banyaknya investasi bodong ini? Ya, kesulitan yang terutama adalah pada saat masyarakat ataupun orang-orang, mereka berinvestasi ke suatu aplikasi yang di mana aplikasi ini tuh sumbernya dari luar negeri, Mas. Nah, banyak itu. Contohnya CGC itu. CGC yang juga sedang ditangani juga. Dan memang investor-investor masyarakat-masyarakat ini yang sebagai investor itu, mereka itu melakukan transaksi ke luar negeri. Mereka membayar ataupun membuat deposit dan mengirimkan uang itu by transfer. Tapi transfernya pakai Western Union ke rekening-rekening luar negeri. Nah, begitu aplikasi investasi online yang di luar negeri ini tutup, mereka nggak bisa tarik apa-apa. Nah, itu salah satu kesulitan kita. Karena udah pasti uangnya nggak akan bisa balik itu. Itu satu. Yang kedua adalah karena kalau sudah antar negara ya. Antar negara kan pasti memang bisa dilakukan, tapi butuh waktu. Butuh waktu dan koordinasi yang lebih effortnya intensif lebih lagi ya. Ya, lebih intensif lagi lah, lebih besar lagi effortnya untuk bisa mengungkap itu. Nah, itu memang itu salah satu kendala-kendalanya di penyidikannya gitu. Nah, kalau kendala dari pelaku bisnis, selain tadi kita bilang karena kepingin cepat, padahal segala sesuatunya kan butuh proses. Betul. Apa sih langkah yang dilakukan oleh Mbak Nidia dan juga tim di sana untuk selain tadi mengedukasi, oke, edukasi sudah diberikan, tapi balik lagi, kapan nih balik, kapan nih panen istilahnya? Apa yang tim lakukan, Mbak? Oke, yang kita lakukan itu biasanya adalah kita, selain tadi sudah edukasi ya, Mas, ya, biasanya member kita yang sudah lumayan teredukasi ini, dia akan untuk melakukan decision making prosesnya, misalnya ini waktu yang pas untuk beli atau jual ya, karena kan harganya fluktuatif ya, Mas, ya, naik turun, terus itu apakah dia ini adalah good time for buy atau good time for sell gitu. Nah, terus habis itu di situ kita juga akan kasih macam-macam analisa teknikalnya. Sebenarnya bagi kayak edukasi sih, Mas. Tapi kalau misalnya ketika user kita misalnya bilang, ini kenapa sih kok order saya nggak ke proses-proses kayak gitu. Nah, jangan-jangan memang dia taruh harganya itu jauh dari harga market. Ya otomatis nggak akan ke proses. Misalnya, ya, misalnya sekarang harga Bitcoin 800 juta. Saya mau beli di harga 600 juta. Ya nggak kebeli dong. Mau sebulan juga kalau harganya nggak turun kayak gitu. Jadi sebenarnya edukasi yang kita kasih itu kan nggak cuma 1-2 ya, Mas. Banyak banget. Dari produknya, dari keputusan untuk dia lakukan beli atau jualnya, itu kan banyak banget. Jadi kadang untuk teknis jual belinya juga member kita nggak tahu nih
sebenarnya ini saya udah benar belum ya melakukan ini? Misalnya, kenapa sih order saya ke pending? Gara-gara apa sih? Gitu. Kalau kesulitannya sendiri dari pelaku bisnisnya, seperti apa kepada calon investor ataupun investor yang sudah bergabung di situ? Kesulitannya. Kalau kesulitannya, karena kita itu produknya banyak di Indodax itu yang terdaftar aset kripto yang kita bisa perdagangkan, itu ada lebih dari 100 nih mas. Ada 120-an dengan karakteristik yang berbeda, value-nya juga beda-beda. Yang tadi saya bilang, ada yang di bidang kesehatan, ada yang dia aset backed by real asset, kayak misalnya emas yang ditokenisasi, emas yang ada di kripto, kayak gitu, atau silver yang ada di kripto, itu kan banyak banget. Nah, kita juga kasih ke user kita, sebenarnya si perusahaan ini tuh kredibel apa enggak sih? Kita lakukan research nih mas, kita lakukan research apakah background dari perusahaan ini bagus, apakah foundernya ini dia sudah pernah melakukan atau membuat teknologi yang serupa, kayak gitu. Jadi udah kayak kita lagi ngelihat saham itu kan, kita lihat perusahaannya tuh berdiri dari kapan, terus dia perusahaannya di bidang apa, jasa apa, kayak gitu-gitu sih. Nah, dengan maraknya seperti ini kan juga masyarakat tentunya kadang suka merasa, saya nggak tahu ya, kan ada orang yang suka melihat, membaca, dan mendengar. Tinggal memilih mereka itu ada di posisi yang mana. Ketika mereka tahu bahwa investasi online yang mereka lakukan ini sebetulnya tidak pada tempatnya atau bodong, kemudian pasti kan ini akan ditindaklanjuti oleh tim siber Polri, Bang. Tapi masyarakat, saya ingat betul salah satu kejadian beberapa waktu lalu, masyarakat tidak terima. Kenapa? Karena saya masih profit katanya. Ya. Saya ingat betul itu kejadian itu. Apa langkah yang diambil kemudian supaya masyarakat bisa lebih paham bahwa investasi yang dilakukan saat ini nih tidak pada tempatnya? Yang kita lakukan adalah pada saat kita menangani kasus-kasus tersebut, yang paling penting adalah kita langsung menyampaikan ke mereka proses penyidikan tindak pidana terhadap investasi online yang bodong ini. Terus kemudian biasanya kita menyiapkan posko. Posko itu untuk menginventarisir laporan siapa saja sih yang masyarakat yang sudah memasukkan uang di dalam investasi di dalam perusahaan tersebut. Nah, kalau sudah ada seperti itu, nah nanti kita akan melihat nih berapa yang sudah dilakukan pengamanan asetnya mereka. Nah, itu nanti akan kita sampaikan ke sidang pengadilan apakah hasil dari penyitaan mungkin ya, penyitaan barang bukti seperti harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan investasi bodong ini, nanti putusan hakim lah nanti akan menyampaikan apakah ini diserahkan, dikembalikan kepada masyarakat yang merasa dikorbankan, dengan catatan masyarakat yang melaporkan itu mas. Gitu. Artinya ada kemungkinan bisa kembali kalau masih jelas? Iya, kalau masih ada. Nah, biasanya mereka ini kan para pelaku investasi bodong ini, ya mereka setelah dapat uang itu, mereka pasti akan merubah lagi ke aset-aset yang lain. Dan bahaya kalau sampai mereka itu mengubahnya ke aset-aset yang mungkin tidak bisa kita lacak. Gitu. Okay, itu yang agak berat. Memang cukup pelik ya, sebetulnya investasi online ini kalau kita nggak paham betul, nggak paham, bisa jadi merugikan kita sendiri. Kita sendiri, betul. Begitu ya. Dari bisnis sebetulnya ini bisa menjanjikan nggak sih untuk artinya masa depan yang bagus begitu ya, terutama untuk aset kripto ini sendiri. Ya. Kalau untuk aset kripto sendiri saya bisa bilang ini karena teknologi itu kan bergerak maju ya mas ya, nggak mungkin bergerak mundur. Jadi inovasi itu pasti selalu ada. Dan good news adalah si aset kripto ini kan pasti dia di backing oleh teknologi. Nah, teknologinya misalnya pencatatan healthcare system kita ada di wearable watch gitu misalnya, dan kita bisa ditokenisasi gitu misalnya, hal-hal seperti itu, atau misalnya smart car yang kita nggak usah untuk ngedrive sendiri tapi pakai sistem, nah terus itu dia ditokenisasi gitu, jadi aset kripto. Nah, itu kan adalah value-value yang pasti kedepannya bakal banyak nih mas penggunaannya, kayak gitu. Dan ini adalah hal yang bagus karena si aset kripto kan mengusung ini nih, mengusung si teknologi-teknologi ini, apa yang bisa membantu manusia ke depannya. Nah, itu kemudian dibuatlah aset kripto yang di back by those projects itu tadi.
Oke. Okay. Ya, jadi peluangnya tinggi banget. Peluangnya besar banget, tapi yes. balik lagi harus yeah. paham betul, paham betul. Yeah. ya, nggak asal ikut-ikutan. Benar. Dalam kita melakukan investasi di sini juga ada kita menginvestasikan data. Data pribadi ini kan juga menjadi salah satu yang kita serahkan begitu ya. Yeah. Bahkan data aset juga kita sampaikan di situ. Ketika ini disalahgunakan dan tentunya ini merugikan banyak pihak. Langkah apa yang diambil sama Cyber Polri sendiri untuk bisa memutus mata rantai ini sendiri? Kalau kita kan di kepolisian itu kan pasti kita ada koordinasi dan kerjasama dengan Disdukcapil, kemudian Kemenko Info, untuk bisa mengetahui ini modus-modus dari para pelaku usaha investasi bodong. Nah, yang bisa kita amankan itu seandainya terjadi suatu masalah yang bisa kita mitigasi itu yang bisa kita jangkau dalam mungkin yang secepatnya adalah dalam negeri. Kalau seandainya mereka buat ada di dalam negeri. Tapi kalau mereka buat di luar, itu kan suatu kesulitan yang luar biasa. Tadi ada proses. Ya, proses. Yang tidak ekspres begitu ya. Tidak ekspres. Karena data ini, kalau saya lihat, data-data ini sangat penting, Mas. Ya. Karena kita lihat ke depan, data is the mining future. Yes. Jadi, nanti ke depan itu, data itu bukan hanya sebatas data saja. Data bukan hanya tulisan semata, ya, tapi itu aset juga aset soalnya. Buat perusahaan-perusahaan digital. Kan? Betul. Bang, ini terakhir nih untuk kita ya. Menutup pada kesempatan hari ini. Kasih tahu dong Bang, kalau misalnya masyarakat ingin melakukan pengaduan terkait ditemukan atau mungkin melihat ada sesuatu yang janggal dalam hal berinvestasi, kemana mereka harus mengadu Bang? Baik, kalau untuk pengaduan, untuk di cyber crime itu, di Tipit Cyber kita mempunyai yang namanya portal patrolicyber.id. Nah, masyarakat bisa membuat laporan untuk sementara, berikan bukti-buktinya, sampaikan bukti-buktinya melalui online tersebut. Terus kemudian nanti kalau memang sudah lengkap, baru nanti akan bisa melakukan pelaporan di Polda setempat. Paling minimal Polda setempat. Sehingga nanti bisa diakomodir sama Polda berapa jumlah korbannya, kemudian berapa nilai material yang dirugikan oleh perusahaan investasi bodong tersebut. Nah, ini nanti akan dilakukan tindak lanjut adalah penyelidikan. Mulai dari penyelidikan, terus kemudian kalau sudah cukup bukti, dua alat bukti yang cukup, maka penyidik akan menaikkan ke tahap penyidikannya. Nanti kalau sudah tahap penyidikan ini baru dilakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan terhadap dan penyitaan terhadap semua aset yang sudah terkumpul oleh perusahaan investasi bodong tersebut, Mas. Yang penting adanya pelaporan dari sejumlah pihak ya. Ini penting sekali untuk bisa ditelisik lebih lanjut apakah investasi tersebut investasi yang betul atau jangan-jangan malah bodong. Betul. Tips singkat dong buat meyakinkan sahabat siber yang ingin memulai dunia investasi, Manida. Tips simple ya. Pertama kita harus kenali dulu si produknya yang mau kita beli. Perusahaannya harus kita kenali juga. Apakah perusahaan ini credible enough untuk kita kasih atau kita depositkan uang kita ya. Lalu yang kedua kita lihat di portal seperti OJK, Bapepti, BI. Apakah perusahaan ini sudah terdaftar di situ. Karena itu adalah indikator yang sangat berguna nih ketika kita mulai untuk investasi. Yang ketiga, ketika kita sudah mulai daftar, sudah register, kita lalu mau trading, itu kita harus lihat profil risiko kita. Berapa risiko yang bisa kita tanggung ketika kita mengalami kerugian. Itu harus banget untuk mau yang pemula, yang udah tinggi, itu kan pasti ada high, medium, atau low gitu kan profil risikonya. Jangan mikir untungnya aja ya, iya, benar. Tapi high risikonya juga perlu diperhatikan yes, ya. Betul. Oke, Manida terima kasih banyak. Bang Sylvester juga terima kasih banyak. Sama-sama, Mas Teo. Saya yakin pada hari ini kita dapat insight banyak sekali. Karena sekali lagi, investasi adalah hal yang paling menjanjikan untuk kita bisa memperkaya diri sendiri untuk di masa depan ataupun di hari tua. Tapi yang paling penting adalah Anda, sahabat siber, harus tahu investasi seperti apa yang aman dan juga meyakinkan untuk Anda bisa ikuti. Karena berkaca dari tagline dari OJK sendiri adalah pilihlah investasi yang legal dan juga logis.
Terima kasih sekali lagi sahabat siber dimanapun Anda berada sudah mengikuti perbincangan kita kali ini. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Dan yang paling penting lagi, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan konten-konten dari Siber TV kepada masyarakat ataupun sanak saudara Anda, supaya tentunya bisa mengedukasi semua masyarakat Indonesia. Saya Theo Daniel, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di Siber TV kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ku tak dapat membohongi hati nurani, ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerja sama dengan Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi. Serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan. Hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0. Peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 hari Kapolri, khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku. Dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtipmas. Maka Itwasum Polri bersama Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif.